cuan banyak guys. Aku dapat NFT harga 20 juta. Let's go kita bahas. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku di channel ini. Ya, channel paling favorit yang selalu memberikan informasi game-game penghasil uang terbaik yang bisa benar-benar menghasilkan uang bahkan tanpa modal, teman-teman. Oke, langsung aja teman-teman, kita akan bahas kembali ya, karena kemarin aku, kalian tahu sendiri, aku cobain beli menggunakan duit beneran ya, dan ternyata aku dapat harga yang 20 juta, gila guys. Kita akan bedah, bener gak sih kita bisa menghasilkan uang sebegitu banyaknya di Gala Games. Let's go guys. Sebelum kita bahas gamenya, silahkan buat teman-teman semua dukung channel ini untuk terus berkembang dan menjadi membership. Di samping subscribe ada membership, ada kelas starter, ada kelas 1 ya, ada kelas 2, ada kelas 3. Dukungan kalian menjadi dukungan terbaik untuk kita untuk terus semangat memberikan informasi dan bermanfaat untuk banyak orang. Dan bukan hanya mendukung, teman-teman juga akan mendapatkan video-video belajar yang saya share dari ilmu-ilmu pengalaman aku. Contoh di kelas 1, aku nge-share pengalaman aku sejak 2018 hingga saat ini, bagaimana caranya bisa menghasilkan uang dari game. Kalian bisa melihat dengan banyak sudut pandang untuk menghasilkan uang di salah satu game aja. Dan kemarin juga aku baru aja dapat 1 juta dari game yang aku hanya share di membership. Ini dia. Ya, 900.000 bukan 1 juta. Dan di sana teman-teman juga bisa mempelajari dan mengetahui game apa yang saya mainkan dan bagaimana cara mainnya. Itu tutorialnya ada nanti lengkap di membership. Jadi join sekarang juga biar kalian cepetan cuan. Dan aku juga udah nyiapin, ada kemarin satu harian full ya, 2 hari itu lebih daripada 5 atau 10 video tutorial hanya satu game aja, itu ada 10 video aku tutorialkan ya untuk teman-teman semua bisa menghasilkan uang gratisan itu di Town Star teman-teman ya. Nah, langsung aja kita akan banyak update pokoknya di membership dan kita akan bahas ke gamenya teman-teman. Nah, di sini teman-teman aku kemarin tuh lihat di sini Heroes. Nah, di sini aku dapat epic Evangelina. Ternyata setelah aku cek, Evangelina ini bagus banget teman-teman ya. Bagus banget. Di sini kita punya damage 137%. Damage-nya gede banget teman-teman ya. Ternyata lumayan. Dan damage-nya itu dia akan terkena kepada monster yang ada di sekelilingnya. Jadi kalau ada 3 monster aku serang yang tengah, 2 di kiri dan kanan ya, itu kena teman-teman. Mantap banget pokoknya si Evangelina ini. Yang kedua, aku dapat increase critical ya 28% 4 kali turn. Jadi setiap warna kuning gems yang kita mainkan itu akan langsung critical 28%. Jadi damage-nya lebih gede. Yang ketiga ini ada agak minus ya, increase dodge on by self minus 1%. Makanya sekarang aku lagi fokus train dulu si ini, si Evangelina teman-teman. Nah, kita akan train terus seperti ini ya. Biar kita bisa naikin skill-skillnya teman-teman. Dan teman-teman, kalian juga sebenarnya tidak perlu top up untuk mendapatkan itu. Kalian bisa gratisan ya menggunakan gems juga bisa ya, gunakan gems atau tunggu leveling. Kalau aku saranin kalian tunggu leveling di sini aja sampai kalian bisa level di epic di sini ya, itu dapat level 4 ya teman-teman. Apa bintang 4. Di sini juga sampai legendary itu baru bintang 5. Mantap ya. Dan emang harganya, kok benar gak sih harganya 20 juta sesuai di judul? Kita akan cek dulu teman-teman ke sini. Ini Dragon Strike di OpenSea teman-teman ya. Aku akan tutup dulu gamenya, nanti kita balik lagi ke gamenya. Nah, di sini teman-teman, sebentar. Boom. Oke. Akunya pindah dulu. Set. Nah, teman-teman, buat yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu teman-teman, biar gak ketinggalan informasi. Dan aku bakal buat grup ya, aku akan buat grup guild maksudnya, khusus buat teman-teman semua, karena kita bakal serius di game ini. Jadi buat teman-teman semua yang mau masuk guild gratis, teman-teman bisa join Telegram sekarang ya, linknya di deskripsi, join Telegram karena nanti akan di share di Telegram untuk guildnya teman-teman ya. Dan kita guildnya pastikan aktif, karena cek aja di world aja, di global aja, aku sering balasin komentar-komentar karena aku aktif main game ini sekarang karena aku tahu potensinya teman-teman. Oke, nah sekarang kita lihat teman-teman, ini harga paling murah di atas, ini harga paling murah, ini Sula bintang 3.
Amelia bintang 3, Christopher bintang 3, dan ini harga paling murah untuk bintang 4. 0,09 ETH dia jual di sini sekitar 23 juta teman-teman ya. Jadi 0,09 ETH itu setara dengan 23 juta. Makanya aku bikin judul 20, aku dapat NFT harga 20 juta. Nah, itu kalau namanya apa? Bintang 4. Tapi apakah benar bisa menjual dengan harga yang seperti itu? Jawabannya bisa, teman-teman, ya. Bisa, tapi memang aku belum pernah jual di OpenSea. Aku biasanya jual di YouTube channelku. Gitu, teman-teman, ya. Jadi aku biasa jualnya di YouTube channel. Kayak gini misalkan. Nah, buat teman-teman semua, nanti ya, nanti ya, aku kan lagi leveling dulu nih, ya. Nah, nanti misalkan bentar. Nah, nanti misalkan kalian mau kartu aku yang ini misalkan nih, yang si Nas ya. Ini namanya Nas ya. Si Nas ini keren banget karena dia ngeheal 40% ke semua kita punya karakter kartu ya, terus kita juga dinaikin defense-nya 66% untuk 4 turn untuk semua kartu kita. Keren banget. Dan plus kita dapat critical. Ini kartu keren banget. Walaupun bintang 3, ini kartu keren banget. Nah, misalnya bintang 3 di sini harganya berapa? Nah, di sini misalkan harga paling murah itu 0,05 ETH. 0,05 ETH itu harganya berapa? 1 2 3 4 5. Ini saat berapa? 1 juta ya? 1 2 3 4 5 6. Iya, 1 juta 200 ya. Itu 1 juta 200 itu paling murah. Itu pun juga kita enggak tahu nih si Sula ini kartunya ini punya efeknya apa aja. Kita harus tahu guys ya. Dia punya skillnya apa aja. Karena nah ini dia dapat dari airdrop dan ini belum terjual ya teman-teman. Ini belum terjual. Ini kita enak ya di sini bisa kelihatan dia udah terjual atau belum gitu ya teman-teman. Nah, di sini kita harus tahu nih si Sula ini efeknya apa gitu ya. Dan kita di sini nggak kelihatan. Nah, kalau misalkan ini harga 1,2 juta, terus biasanya aku jual di misalkan ya dengan kartu yang sama, misalkan aku jual di 1 juta misalkan gitu. Nah, terus nanti di biasanya penonton YouTube aku itu ada yang nge-WhatsApp biasanya. Tapi biasanya aku kayak gitu, nge-WhatsApp, "Bang, aku mau kartu ini." Nanti nah baru aku bikinin NFT-nya terus aku kirim ke dia setelah dia transfer. Biasanya kayak gitu kalau aku. Tapi kalau di OpenSea juga boleh-boleh aja, sah-sah aja ya teman-teman, karena OpenSea juga bakal mungkin banyak sekali aku buka nanti untuk diiklankan teman-teman ya. Tapi kalau kalian mau lebih enak, kalian jualnya bisa lewat aku ya kan. Nanti aku review kartu-kartu kalian, nanti aku coba iklankan di YouTube aku, nanti ada para sultan yang memang mau menghasilkan uang ya boleh. Bisa dibeli gitu ya teman-teman. Itu bisa dilakukan kayak gitu. Pokoknya kalian masuk aja guild aku nanti biar kita bisa kerjasama teman-teman ya. Nanti aku coba iklankan. Nah, pokoknya dua kartu aku yang sekarang lagi aku pakai bagus itu ada Evangelina sama si Nas ini teman-teman. Ya, ini punya efek bagus. Tapi aku lagi cari yang efek yang kayak gini teman-teman nih. Aku lagi nyari efek yang ini apa ya? Oh, ini bukan. Di kemarin tuh aku lihat di sini ada efek yang bagus banget tapi ini ngeluarin duit lagi nih kata aku nanti aja deh. Ah, ini nih kalau nggak salah. Oh, bukan. Kemarin aku lihat-lihat soalnya wah udah nggak ada. Udah nggak ada guys ya. Coba kita lihat di pack. Wah, udah nggak ada, sayang banget. Beneran nggak ada ya. Kemarin aku lihat gitu, dia punya pasif skill keren banget. Ya, efeknya segi. Oh, ini nih. Nah, ini. Ini bukan. Wah, bukan. Bukan, guys. Nggak ada, guys. Ah, aku tadinya mau beli ya. Ini pakai gem 1250 gem doang kita dapat ini sama ini udah oke juga sih ya. Oke, jadi teman-teman itu sih ya yang mau aku informasiin. Kalian sabar leveling karena nanti pada saat event ini dibuka nih, para sultan-sultan di dunia itu pasti gencar banyak trade tentang NFT-nya. Terus juga nanti belum lagi kalau datang guild-guild besar teman-teman, mereka biasanya butuh banyak NFT untuk scholar ya.
dan pasti mereka cari yang lebih murah, dan kalau yang mau lebih murah dan lebih pasti itu biasanya di YouTuber-YouTuber kayak kayak aku gitu. Makanya aku sering share nanti untuk dijual, biasanya untuk guild-guild besar yang memang mencari pemain nanti kayak Scholar. Tahu nggak Scholar ya? Mudah-mudahan teman-teman tahu Scholar ya. Coba kalian komen, yang tahu Scholar komen, yang belum tahu Scholar komen. Kalau ada banyak yang belum tahu Scholarship, nanti aku akan bahas tentang Scholarship gitu. Atau teman-teman nanti bisa tanya aja. Nah gitu teman-teman. Jadi pada saat Gala Games yang leaderboard ini dibuka ya, kompetisi lewat NFT dan menghasilkan reward di sini, itu akan ada banyak guild-guild besar, sultan-sultan yang investasi ke NFT. Nah, NFT-nya dari mana? Dari kita yang mulai dari sekarang, kumpulin terus ya yang bagus-bagusnya. Terus juga jangan sembarangan nge-minting ya, sabar aja gitu teman-teman. Sekarang juga aku lagi fokus nge apa namanya leveling ya teman-teman. Sekarang aku lagi fokus leveling. Ah, ya Allah, mudah-mudahan aku dapat ini. Kita coba ya. Ah, pasti nggak dapat. Ah, asem kan itu, aku pengen itu guys, dapat itu sebenarnya. Aduh, 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 aduh. Dan aku kemarin udah keluar dari guild, jadi aku bakalan buat guild dan aku bakal sell di Telegram, jadi langsung aja siap-siap di Telegramnya ya, teman-teman. Oke, mungkin itu aja teman-teman, singkat dari aku intinya Gala Games itu buat aku belum pernah aku kecewa sama Gala Games ya. Jadi aku udah cuan banyak dari Gala Games di game-game sebelumnya, dan kalian bisa berpotensi juga cuan seperti aku di game yang ini coming soon untuk menghasilkan. Jadi cara pertama untuk menghasilkan uang adalah menjual NFT-nya, cara keduanya adalah tunggu ikutan kompetisinya atau siap-siap jual di waktu kompetisinya meledak. Nah, karena saya yakin para sultan-sultan juga sekarang lagi mantau NFT gitu ya. Sultan-sultan itu dia nggak butuh dia tuh dia nggak mau ngabisin waktu untuk leveling kayak kita kayak gini teman-teman. Mereka pokoknya ada NFT bagus beli, ada NFT bagus beli, ada NFT bagus beli, cari orang untuk dimainkan, dia dapat duit bagi hasil. Itu ya cara mereka berpikir. Jadi sehingga jalan ekosistemnya. Mudah-mudahan paham. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Ingat teman-teman, silakan di-subscribe untuk yang belum subscribe, yang mau join guild-nya silakan masuk ke Telegram kita. Kita akan share di sana di Telegram. Dan nanti juga ke Telegram akan ada open chat ya setiap harinya di waktu-waktu tertentu ya. Dan terus juga kita sudah aktif di Facebook, di Sagala Bisa ya. Linknya semua akan aku share di Telegram. Jadi silakan masuk ke Telegram. Itu aja teman-teman. Sampai ketemu lagi di next video.